Setengah dua kumpul neng kelurahan. Setengah dua kumpul neng kelurahan. Jam 9 persiapan penguburan di Ladang. Perkenalkan, nama saya Edi, berasal dari Padukuhan Jabung, Kalurahan Pandawa Harjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Keseharian saya adalah sebagai seorang petani, sepenuh masa petani ya. Di samping petani, saya juga banyak mengenal tokoh-tokoh publik di Kabupaten Sleman seperti Wakil Bupati DPRD Kabupaten Sleman dari Komisi D sampai dari Komisi 10 DPR RI Ibu Mai Esti Wijayanti, di mana mereka ini sangat support sekali kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang petani. Selain sebagai petani, saya juga ikut aktif dalam penanganan COVID-19 baik di tingkat padukuhan maupun di tingkat kelurahan. Karena dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat terasa sekali bagi petani. Semua hasil pertanian kita di masa pandemi COVID-19 tidak dapat diserap oleh pasar, sehingga petani di saat itu mengalami kerugian. Dan di masa itu saya juga, selain sebagai petani, juga ikut serta sebagai tim pemulasaraan, yaitu mensucikan jenazah patuhada COVID-19 dan juga tim pemakaman COVID-19 di kelurahan. Karena kalau kita tidak peduli, maka pandemi ini tidak akan cepat berlalu. Jam 9 persiapan penguburan di Ladang. Ketika dalam menjalankan tugas, kita harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, baik MUI, BPBD, Kabupaten Sleman maupun PMI, sehingga kita terhindar dari COVID-19. Kita sebagai relawan bersentuhan langsung dengan pasien, baik pengangkatan pasien isolasi maupun pemulasaraan, kita dituntut untuk selalu sehat, kuat, agar terhindar dari COVID-19. Kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari musibah ini dan bisa kembali beraktivitas seperti dulu-dulu. Dan semoga teman-teman tetap menjalankan protokol kesehatan.